Halo, jumpa lagi bersama Ruang Droid. Di tangan saya ada Poco X3 Pro yang sudah terinstall custom ROM CR Droid berbasis Android 12. Apa saja yang menarik dari custom ROM ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Ya, ini adalah CR Droid versi 8.1 yang sudah menjalankan OS Android terbaru, yakni Android 12. Untuk Android Security Update di 5 Januari 2022, dan kernel yang digunakan di versi ini adalah Sigma Kernel. Bagi teman-teman yang belum tahu, ROM ini base-nya adalah Lineage OS. Nggak heran kalau fitur dan aplikasi bawaannya kebanyakan dari Lineage OS. Oke, sebelum kita review lebih lanjut, saya akan menjelaskan tutorial instalasinya terlebih dahulu. Seperti biasa, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, backup data yang ada di memori internal seperti foto, video, atau file lainnya. Kemudian sudah melakukan unlock bootloader dan sudah menginstal custom recovery seperti TWRP, Orange Fox, atau yang lainnya. Oh ya, untuk menginstal ROM ini sangat disarankan untuk menggunakan metode clean flash ya. Jadi teman-teman harus memiliki kartu memori atau flash disk yang sudah support USB OTG seperti ini untuk menyimpan semua bahan-bahannya. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini ada 4 file ya. Yang pertama ada firmware MIUI Global versi 12.5.7 atau yang terbaru. Lalu custom ROM CR Droid versi 8.1. Oh ya, untuk ROM CR Droid ini tanpa GApps ya. Jadi kita harus menginstal GApps secara manual. Dan disarankan untuk menggunakan Flame GApps. Teman-teman pilih yang basic aja karena ukuran filenya lumayan kecil ya. Di dalamnya cuma ada Google Play Store sama Play Service aja. Kemudian yang terakhir ada Magis versi 2.4 atau yang terbaru saat ini. Jangan lupa ubah dulu ekstensi filenya dari magis.apk menjadi magis.zip. Jika teman-teman tidak ingin HP-nya di-root, silahkan lewati file yang satu ini. Oke, lanjut. Pertama-tama reboot dulu ke recovery mode dengan cara reboot atau restart ya. Lalu tekan dan tahan tombol volume atas seperti ini sampai muncul logo TWRP. Jika sudah muncul logonya, lepaskan tombolnya dan tunggu sampai masuk ke TWRP. Oh ya, sangat disarankan untuk menggunakan TWRP versi 3.6 atau yang terbaru ya. Karena pengalaman saya saat menggunakan TWRP versi 3.5, setelah ROM ini terinstall kita nggak bisa masuk ke TWRP-nya. Mungkin karena nggak support ya. Setelah masuk ke TWRP, lakukan wipe data dengan cara masuk ke menu wipe, lalu advanced wipe, centang Delphic data dan cache seperti ini, dan geser tombolnya ke kanan untuk melanjutkan. Jika sudah, kembali ke halaman utama, masuk ke menu wipe lagi, pilih format data, lalu ketik yes untuk melanjutkan. Kemudian reboot ke recovery sekali lagi. Oke, sekarang saatnya kita flash semua bahan-bahannya. Pertama, pilih menu install, lalu select storage, kemudian pilih micro SD atau USB OTG jika teman-teman menggunakan flash disk. Kemudian untuk urutan filenya, pertama pilih dulu firmware-nya, lalu add more zips, kemudian ROM CR Droid-nya, add more zips lagi, kemudian Flame GApps, add more zips, dan yang terakhir file Magis-nya. Lalu geser tombolnya ke kanan dan tunggu proses flashing sampai selesai. Oke, proses flashing berjalan dengan lancar ya, tanpa ada yang error. Selanjutnya lakukan wipe cache dan Delphic. Jangan lupa lepaskan dulu USB-nya dan tekan tombol reboot system. Oke, kita sudah berhasil booting. Selanjutnya lakukan setup awal sampai berhasil masuk ke home screen. Nah, seperti inilah tampilan dari CR Droid versi 8.1 berbasis Android 12. Oh ya, tadi kita sudah root HP-nya menggunakan Magis. Untuk menyelesaikan proses rootingnya, teman-teman harus mengupdate dulu aplikasi Magis-nya ya.
Silahkan ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mengaktifkan akses rootnya. Kemudian untuk aplikasi bawaannya dikit banget ya. Teman-teman bisa lihat di sini cuma ada aplikasi yang penting-penting aja. Lalu kita coba cek ke penyimpanan dan ternyata ROM ini hanya menggunakan ruang sekitar 5,1 GB aja ya. Dan itu sudah termasuk sistem, aplikasi bawaan, GApps dan aplikasi Magisk-nya. Secara keseluruhan ROM ini sangat ringan dan terasa smooth banget pastinya. Terutama pada saat scrolling maupun berpindah-pindah aplikasi. Selanjutnya, hal yang sangat menarik dari custom ROM ini menurut saya adalah kamera bawaannya. Ya, ini adalah aplikasi kamera dari Xiaomi atau stok kameranya MIUI yang sudah diporting ke ROM ini. Untuk fiturnya nggak ada masalah sama sekali, semuanya berfungsi dengan normal ya. Dan ini merupakan solusi buat teman-teman yang ingin pindah ke custom ROM tapi nggak bisa move on dari kameranya MIUI. Kemudian di ROM ini belum ada widget jam khas Android 12-nya ya. Jadi untuk menambahkannya teman-teman harus mendownload aplikasi jam Google di Google Play Store. Setelah itu baru tersedia widget jamnya. Selanjutnya pada bagian kustomisasi, ROM ini menyediakan menu khusus yang bernama CR Droid Settings. Di sini teman-teman bisa melakukan banyak sekali kustomisasi di hampir semua bagian. Mulai dari status bar, quick settings, lock screen, navigasi, tombol, user interface, dan lain-lain. Dan menariknya lagi, di versi ini sudah ada game space-nya juga. Bagi teman-teman yang suka bermain game, mungkin fitur ini berguna sekali ya. Dan di sini juga bisa menambahkan gamenya secara manual. Jika diaktifkan, maka akan muncul sebuah overlay seperti ini di dalam gamenya. Dan di sini ada pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan auto brightness, lock gesture, notification overlay, silent mode, dan screenshot. Sayangnya di sini nggak ada fitur FPS counternya ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena ROM ini sudah menyediakan FPS counter bawaan yang bisa diakses melalui quick settings. Dan kurang lebih seperti inilah tampilannya. Satu lagi yang sangat spesial dari ROM ini, terutama bagi teman-teman yang suka main game PUBG Mobile ya, ROM ini sudah support settingan grafis smooth 90fps secara default. Jadi teman-teman nggak perlu menginstal modul lagi dan ini murni dari ROM-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian security atau setelan keamanan. Di ROM ini juga belum ada face unlock-nya, tapi untuk fingerprint-nya lancar ya. Sebagai informasi saja, ROM ini sudah di-decrypt by default ya teman-teman. Ini artinya ROM ini tidak dienkripsi. Kalian bisa lihat di sini keterangannya phone not encrypted. Otomatis TWRP bisa mengakses data di memori internal dan teman-teman bisa melakukan flashing file melalui TWRP setelah ROM ini terinstall. Selanjutnya kita masuk ke pengujian safety net dan aplikasi mobile banking. Sayangnya ROM ini nggak lolos safety net ya. Tapi teman-teman tetap bisa melakukan bypass safety net menggunakan Magisk. Kemudian untuk aplikasi mobile banking seperti BRI Mobile dan BCA Mobile bisa berjalan dengan lancar tanpa masalah. Kemudian untuk fast chargingnya kadang nyala, kadang enggak ya, dan tergantung suhu baterainya juga. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pengujian performa. Untuk sementara kita tes menggunakan aplikasi benchmark dulu ya, dan hasilnya sebagai berikut. Thank you.
Oke, bagaimana pendapat teman-teman dengan performanya? Mantep banget pastinya ya. Lalu bagaimana dengan gaming test? Untuk gaming test bakal saya buatkan videonya secara terpisah. Jadi silahkan ditunggu videonya ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.